Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita sedang menuju di Desa Kuala Beringin, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Jadi desa ini juga terkenal sebagai prestagenya Medan ataupun Bogornya Jakarta guys nih. Terakhir ini ada tempat wisata ya. Terjun Pelangi dan sebelah kanannya Masjid Raya Nurul Huda, Kampung Baru Desa Kuala Beringin. Nah, mungkin buat teman-teman yang rindu kampung halamannya di Desa Kuala Beringin atau yang akan datang ke Desa Kuala Beringin bisa melihat video ini ya guys. Seperti inilah dia suasana Kuala Beringin. Jadi di sini juga sangat terkenal ya guys dengan pesona wisata terjunnya, banyak bukit-bukit yang indah juga. Banyak sekali terjun di sini guys. Nah seperti ini ya guys, jalannya juga sangat bersih dan rapi. Dan untuk pindahan langitnya juga sangat keren banget guys tuh, warnanya lihat keren sekali guys. Dan suasana desanya juga aku juga bareng sama istri aku dan adik aku ya guys. Pantai 1, pantai 3, pantai 2. Oh ada banyak ya Beb ya? Banyak. Jalannya enak, sejuk. Rambu-rambunya juga ada guys. Banyak tikungan katanya nih ya. Di atas juga ada bukit-bukitan. Ih keren sekali guys. Lihat guys. Satu. Ada juga yang bukit-bukit yang longsor kayaknya ya guys. Tekong lagi guys. Oke, lanjut lagi. Mana suara Algi? Lihat-lihat, keren sekali guys. Kita nih. Nanti kesini aja. Lihat tuh bukit-bukit di bawahnya guys. Wih. Nanti ada yang kosong. Bukit kita di bawahnya itu bukit tuh, jurang. Wih. Wih, jurang-jurang tuh guys di bawahnya guys. Serem, cantik. Serem, serem. Oke guys, kita terus lagi. Oke, kita harus klakson ya guys, karena tikungannya sangat curam sekali. Nih, marka jalannya juga sangat ini ya lengkap ya. Jadi kita hanya mengikuti jalur kita. Takut gue. Oke, tekong lagi guys. Tuh ada apa itu guys? Tikungan baru. Guys. Tuh. Wow, tuh bukit-bukitnya guys, keren sekali. Oke. Ini kita lanjut. Pastikan Pak Bonto ada dekat bukit cerita ya enak. Sejauh-jauh. Lagi mau duduk dia, foto cinta ya. Keras sekali. Wih, mantap. Masih asri ya, memang masih ada kayak hutan-hutan nampaknya gitu guys, hutan liar dan ada juga kebun sawit ya. Tapi dengan melihat video ini mungkin kita bisa menghilangkan ini ya guys, stres, karena memang tenang sekali di sini guys. Langitnya juga sangat indah.